1000% yang garis uang. Iya. Dan itu bukan cuma di partai politik maupun di DPR. Eksekutif pun seperti itu. Akhirnya datang pandemi. Nah, tidak disadari itu. Mungkin Pak Lurah lebih tahu itu hadis. Ar-rasyu wal-murtasi binar. Yang menyogok dengan yang menerima uang sogokan, mereka sama-sama akan berada dalam neraka. Makanya karena kiamat belum ada, kehidupan sudah seperti neraka, datang pandemi. Efek bukuli olam. Ya. Nah, makanya hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, jangan bilang saya kalau mau balik kondang. Kalau musibah dunia ini masih berhenti, Pak. Iya. Jangan katakan saya penceramah kondang. Kalau bencana ini, Pak, masih berakhir atau tidak? Terus itu, Pak. Lohol Ustaz, bawa dua, main dua. Seberapa jumlah Ustaz di Gorontalo, Ustaz? PIA ya. Cuma 114 orang yang terdaftar di Basnas. Hemo doa mohon tu dari corona. Auta hepo hilia doa buat dia ulo corona BLT mohon tuan. Kalah pak, kalah. Kalah. Buat di corona lah mohon walino. Buat hepo 5 BLT hepo doa awak. Bagaimana mau kalian kontra berdoa? Tidak mampu pak. Tidak mampu. Penduduk Gorontalo 1 juta lebih. Ulamanya asal 14 orang. Mampu menolak doa orang-orang yang di bagian BLT? Mustahil itu, Pak. Itu apa nih, Pak Kesra? Saya di Hima Belok Kewit Mahia. Nah, saya tahu, Pak. Saya kan termasuk masyarakat juga. Yang sebenarnya harus menerima bantuan. Beri kalau tamu sampai sekarang. Pak. Karena saya dengar-dengar katanya, dari dulu ini saya dapat dengar. Tamu lo limo bantuan itu tak benar-benar terdampak. Ia amatnya pun cerambut, kalau rasa mesti dampak lo pandemi. Anaknya mau rasakan pak, 3 bulan ke MPU ayah. Kan dia malah mau ambu adik. 3 bulan pak. Uhe bayarnya tiap bulan puluhan juta pak. Dek bolo tamu tu acara bo reuni lo agama toh nggak disalawat. Bo reuni, bo reuni. Dek mangol pun perlu disalawat tu dek mangol. Itu apa ni imam baik tu baik. Tidak bawa buku buat buku malu heng heng baik baik ni Allah. Sadiki. Tapi akhirnya saat perekrutan orang-orang yang menerima BLT, kita tidak mendapat hak. Ya, boleh potang untuk BLT, 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 potang boleh halung helat. Pernah lolo di modul pak. Tidak ada sini. Apa dah hal ini buat amete ulama tiba di sujud terakhir utamanya amete hemo doa ya Allah hancurkan musnahkanlah. Bahkan tiadakanlah semua bencana di bumi Allah. Angkat ke hadapanmu ya Allah. Apa yang baik sebuah dua bayar dari kepala desa. Nah ilah alhamdulillah dia perasaan hari. Bapak tahan pada lima dia baru awal dia. Ya. Tapi kitanya pak. Kasian. Dia mau tuntut di pagi, dia mau tuntut pada mau pakai perasaan. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, siapakah Rasulullah itu? Yang insya Allah malam Selasa kita akan menagadakan perayaan, peringatan, memeriahkan istilah lain atau meramaikan kembali. Mu'ela bulahu ulut walitu nabi. Kalau tayo oleh mu'ela huluk ulut walitu nabi. Jadi kan acara lehui tuhuyi kutia itu mu'ela huluk ulut walitu nabi. Boleh acara maulu besok bulahu tuhulahi kutia itu mu'ela bulahu ulut walitu nabi. Padahal riwayat yang tepat nasional Pak Kisman.
Yo, kan bagi internasional baik. Tok dalam motif kok ini kata di luar kita sana. Internasional itu maksudnya baik. Ya. Itu internasional. Dan malah luar biasa masa internasional kan? Itu perayaan mau secara internasional. Hendolo jamaah alatnya. Kenapa internasional Ustaz? Itu yang di luar itu masih internasional itu. Cuma yang dalam ini kan yang nasional. Itu internasional yang di luar. Nah, kenapa Nabi selalu diingat? Dan kenapa diperingati hari kelahiran beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didampingi oleh 4 orang sahabatnya, bahkan oleh 9 orang istrinya. Enggak tahu toh. Ibu. Ibu. Itu suami Bu Imam. Iya kan? Ibu adalah makmum. Sholat yang paling abdal itu Bu, satu imam banyak makmum. Sholat makmum, saya bicara sholat Bu. Sholat yang paling abdal, satu imam banyak makmum. Makanya saya ke guru besar, Profesor Doktor Pak Sanusi Maco, orang Makassar almarhum, yang ketua takmirul masjid besar di Makassar. Ulo tiba ke utam-tambang atau perempatan jalan di simpang 4. Oh, di perempatan kan. Ulo tolak ini kan dari Tata Mola. Beliau ketua perjalanan waktu itu, Pak. Sudah pun almarhum. Dia kan kuliah Om di Gorontalo waktu itu. Saya di kampus. Dia kasih kuliah di Inggris. Begitu menyampaikan mata kuliah tapi bahasa Inggris, seorang pemudi cewek ini mulai angkat tangan. Pak Kiai, sepertinya Islam ini agama yang selalu mengajarkan persoalan adil. Di Quran selalu bicara adil. Di hadis pun saya baca-baca banyak sebutan-sebutan adil. Tapi ternyata agama Kiai sendiri yang tidak kelihatan adil. Pak Kiai tanya, buktinya? Laki-laki boleh ada istri 4. Tapi kenapa perempuan tidak boleh ada suami 4? Gimana adilnya Kiai? Pak Kiai jawab dengan santai Pak Kisman. Dia tidak buru-buru atau panik. Aku dan santai dia menjawab. Nek, kau cuma persoalan bertanya adil. Saya ibaratkan. Wanita itu adalah kolam. Sementara 4 kolam, satu selang air yang masuk dalam kolam itu, warna airnya bagaimana deh? Sama warnanya kan? 4 kolam, satu selang. Tapi adek bisa bayangkan satu kolam, 4 selang yang masuk ke dalamnya air. Bagaimana model kolam itu nantinya? Satu kolam, 4 selang yang masuk. Hitung bagaimana model air di dalam. Makanya kita mau artikan adil malam hari ini karena Pak Lurah ada, Pak Kesra ada. Pada saat Provinsi Gorontalo kasih bantuan peralatan laut, oka tintin, o bulotu, ilohialeme, o bu, pokoknya kami laut. Oleh Pak Lurah dia bagi sama nelayan. Oh, saya bisa lata weh. Emang keluarga lo hujan itu apa ya? Sekarang tinggal itu hidup hemen. Bahkan dalam muda hujan itu bercekat tintin. Kan begitu adil. Pada tahun berikutnya datang bantuan. Opat teke, sikop, wamilo, aret, bulingo. Kan uti por kubota, mesin kubota. Ini hujan ayah di mota. Eh, indul ini betul tak temota. Ambak bolu ala budak kalian lu mau dari apa deh? Mak adik-adik kalau tidak mungkin kemotak pada MDH. Biasanya kan tak terdeh itu tak komen. Ya adik ini selalu aja adik. Masa arah itu aku ambil aku ini deh hidup. Pada foto dulu deh itu. Berarti adil itu maknanya sesuai kebutuhan. Di Pakisman ada 4 orang anak. Yang satu
kuliah. Yang kedua SMA kelas 3. Yang ketiga SMP kelas 2. Yang keempat baru 3 bulan. Kalau beliau ingin bersifat adil sama 4 orang anaknya, mungkin mau tali siapa dulu saya mau kuliah. Tak 3 bulan lalu siapa dulu saya mau kuliah. Abu kok putuh oleh telur bengol tak deh. Ini hadir sekalian. Eh boleh maaf kalau warga di poti tak aja dihipo. Putih mah ini pukul-pukul. Dela patate mentak dia. Anu dela istilah masyarakat dia putih hepo tunggu latihan. Pak Lura boleh promo, di promo. Jadi promo itu dipompetimu masuk terbayar ke prabayar nih. Dela patah urekeniol. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang bertanya begini sama saya, Pak Lurah, "Ustaz, kenapa bencana negeri bahkan kita sebagai penghuni negeri bahkan kita yang menjadi pelaku di negeri ini kenapa sudah sebegini semerautnya hidup?" Gozaliman tidak akan pernah berhenti. Kejaliman akan terus ada. Itu bukan karena banyaknya orang jahat, Pak Kisman. Itu karena diamnya orang-orang baik. Kalimat siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Jadi kejaliman akan terus ada. Itu bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Makanya kalau memandang orang, jangan pandang dari penampilan lu. Iya. Gudang garam saja isinya rok, bukan garam. Masa lalumu, rasa bersalamu tidak akan pernah merubah masa lalumu. Ini Pak Ibu, rasa bersalah kita tidak akan pernah merubah masa lalu. Kekhawatiran kita akan sesuatu tidak akan pernah merubah masa depan. Itu filsafatnya siapa? Ali bin kalian Umar Ibnu Khattab. Saya paling banyak baca itu daripada saya nonton TikTok. Sekarang tuh mengumpam bola mau TikTok. Nah halo ibu mau TikTok malik film mau tuh ima. Sekali tuh TikTok. Sekarang 2021 Pak Lur ya, pagi semalam. Nah, mari sama-sama jamaah saya ajak mundur ke belakang 10 tahun. Di tahun 2010 lalu, ketika bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia melihat perkembangan di mana-mana, kemajuan di segala sektor bidang, maka masyarakat Libuo, Kelurahan Libuo, berpikir positif itu 10 tahun yang lalu. Kira-kira 2021 tahun-tahun. Toli buwa botie, ma bongulolio, lapangan loko sawah. Politawe berpikir, mungkin 2021 tahun-tahun, botito pantai wisata ma jalan tol. Politawe pemikirannya, kira-kira 2021, di wilayah Libuo ini akan dibangun mal-mal terhormat bertingkat dan berlantai. Ada lagi yang bicara, kira-kira 2021 buat Libuo, buat di otomah itu bota, enak waktu dari itu. Ternyata semua prediksi itu Pak salah dan meleset. Lelungga 2021 kita baru diajarkan bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Baru itu yang diajar. Pakai hand sanitizer. Lihat ini kan ya. Makanya Quran bicara begini. Makaru
wa makarallah, wallahu khairum makirin. Manusia punya rencana, Allah punya rencana. Sebaik-baik rencana-rencana Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam hari ini kita pada datang di rumah duka. Awak tantum kakato kipas saune butie tokoh masyarakat. Boleh dikata masyarakat yang peduli. Masyarakat yang berkiprah di segala bidang. Dan memang beliau sungguh sangat membantu di kelurahan ini. Makanya Pak Kelurah tadi menyatakan beliau orang baik karena terbukti selama ini. Bocah tipas saune dia pernah malodelo sama ode kantori karena mungkin ada masalah. Ini baik. Bahkan saya terima informasi almarhum ini cukup lama menderita sakit. Begitu ya. Ingat, orang-orang beriman itu kalau sakit beberapa hari tuh di pemongoto tio ma parenta ilmi malaikat lo Allah taala malaikat tio patota. Pertama ma pun amal Allah taala malaikat kita membahuta lo tolundo sehingga tio mongoto ma melupuh. Allah ma parenta Allah taala malaikat itu tamai muhinggi tinelo bayando sehingga tambang otom tambutio. Otolulio malaikat itu pada zaman Allah Taala malaikat tamai pei pembahu talio umu orang satu kunjulu sehingga nggak melau alola utama ngota beto yalma usanang. Opatio maal maahulah Allah Taala malaikat itu tamai pei pahamale musato. Jangan terus sampai. Wong kita ngomong tapi kalau tapu ini kau nggak mau luli. Upah walingnya mai kalau tol. Tol betul tol upah walingnya mai. Umo orasa, umo lo tolo, bau tine lo bay. Busak dulu walingnya. Malah ikat kita belum mau tapi tol busak lo Hindu. Ya Allah, lo ngalah buat tapi tolu tetalo nak mau awak bilang lo. Walau Allah Taala betul busalio karena omurau mak bayar tu deh. Karena omak cukup lo sih bisalah tu ngongong ngotot tu hilaf. Jadi mak bayar betul busalio. Saya putar. Bawaan malu kondak ini ngotot betul mak mau pakai elado. Itu hilat pak beresi. Karena dosa matilah hutum malaikat. Karena aja hadirin jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. De bolo talo pak komen. Pak pun mau ngotanya, tapa hutum leun dosa. Bawa duhe ngadusan mau ngotanya ustaz. Maksudnya mau ngota betul almarhum. Ya mau ngotanya wah. Dicabut pak dosa kita diangkat oleh malaikat. Ini hadirin sekalian. Karenanya mon bolo itu mengongoto, longola wale beto ilohiyalio ko istiman ko istiman tu beta mengot. Padahal toli, dia mau pak almas pinjat. Kenapa berbahagia seperti itu? Karena tambongot itu pak kisman pak lurah sadar. Dia mau ngotot ke rumah sakit. Rumah sakit penuh apa kuat? Karena dia mali tahannya leceto. Lo di dalam tali botol. Mulai itu keluarga lo tiunu-unu hemola. Tiga otot mikro. Osat otot pribadi. Ampa mobil. Lalu dia nggak melatih dia. Setengah sembilan malam. Karena mau ngolok hemba emta to oto. Buat asal lo milih hemba lu. Atam heh balak, ameh hula buah. Jam tiga lori kalau tak mengotot tahu lah ulah, tahu dah terus. Heh modu anti panis man, ya Allah. Oh tawa empat kata bukti penyakit lohimu, mengotak bukti untuk olehmu. Uya ya,
otawa empat apa yang mau dunghe dua, dunghe medu au ya ya. Ondo go kondake wa moluli, wa malisehati, wa wadu go tumumulo hu ya ya. Wa ma mo janji go rumah sakit mo janji au ya ya. Mo jumaat ya go lahu saut. Mahilale moluli itu ad. Boleh saut itu mo jumaat. Ada pura lu jumaat itu lahu saut. Makanya oleh Allah diampuni dosa-dosa orang sakit, diringankan siksa orang-orang sakit, bahkan ditiadakan semua kesalahan orang-orang sakit. Malilongan apa untuk talale malu tuh Allah Taala, karena dia sudah cukup menderita bertahun-tahun pak. Tapi lah jelas ya, oh itu kewandang, longoto 13 tahun. Ati onto EPI tika utu tika utu. Pamarga Ismail ah. 13 tahun sakit. Pilih malatnya di peluang hewa weh. Saya lo kajia di opa. Umur lu 61 tahun. Longo to 31 tahun. Buat 30 tahun sehat kita. Bulu puluh tahun itu ngomong to keluarga lu mehabis salah. Katali ustaz boleh pehuat tato itu tadi pemati. Longo lah. Malotol lu pengurusnya ayah. Malotol. Ma 20 tahun. Ida ko sa kastam, hey Mali. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih di dunia yang kita perlu membanggakan sampai kita mau ingin cintai, kita sukai? Lihat saja Habibi. Apa yang tidak dimiliki oleh beliau? Tapi terakhir beliau katakan, akhir kehidupan kembali kepada nol. Betul kalimat Imam Al-Ghazali kan? Sesungguhnya kamu keluar dalam keadaan miskin, saat akan keluar meninggalkan dunia fana ini, miskin juga ada. Ika botil kulit tumai lima ma, misi-misi kini mai. Walau Nabi Uryanun toli, hambalah bawa-bawa ngopatai, ajay-ajaynya kamu. Bote dipakis ma, bila tu meli mama tu kau kamu jawab rupiah ni. Kira-kira lo dah main mak kamu jawab rupiah bukti pakisman jalan mata pelut tu mama ni. Jo, di pompor hulu batang, hulu pole peca upete bukala. Dan ketika beliau satu akan dipanggil Allah, kembali dijadikan keadaan miskin. Tuan miskin. Bawa kain kapan pinggirnya tak lagi berjahit. Itu pakaian lo batang pulih tali pai. Kau patah mengerti lo motel dia mau sekalian. Beto tapu tu sesuai bor. Wanti pak dalang gua di sana mau tamat. Tiga hama lima tali ukuran lo tapu tu jatuh lati. Kan memakai ukuran latih buat itu pay itu ah, kalau buat tapu-tapu tu yang putu pay. Memang kalau lu memang kalau lunggong lolok butuh tadi meita. Ya, memang kamu tak perlu atau lolok belum ada uangnya. Makanya wajah Pak Kiswono wajah Pak Lurah. Mohon untuk buat gejolak dunia Indonesia hari ini mabolo odie. Epo ngantel ya bolo tetotea. Apo imbulan di motak pula. Ya. Baru setelah saya pelajari sejenak. Ini begitu ada penelusuran dari saya. Mesti mengajarnya kan pompoi mu'ahrab. Dia pikir ini Ijra'i boleh ditebus dengan uang banyak. Kira-kira umat teutian kumali bayar ya lo. Jalo matailan ke Michael Jackson Bapak dan Ibu. Di Michael Jackson beto saya melihat riwayat hidupnya pak. Umahale beto olu jangan melelanggangin. Botium bulu atak oluhi oluhan. Dia kalau mulai berdansa di atas panggung. Bayar lukium bulu atak oluhala beto bos setengah triliun. Bok oluhi beto 1 triliun. Mahal ya. Karena bula-bula ikan. Bok jago. Botia anaknya turun latihan maluhnya utun mak.
di follow omas setengah triliun ayo pak. Itu bukan dia kaya pak, tapi pertanyaan, apakah dengan harta kekayaannya yang banyak, dengan uangnya yang berlimpah-limpah triliunnya, dengan begitu banyak perusahaan yang pernah bangunkan baik, adakah semua ini bisa menembus ajalnya? Tidak. Kenapa Pak Dikin mau tidak mau? Karena Israel tidak mata duitan. Ini saya melihat ikut berita di YouTube, di televisi. Negeri kita ini heboh dengan persoalan duit. Berbagai macam cara orang mau tempuh. Timbul 3 hal, halal haram hantam. Makanya Wali Habibi, Profesor B.J. Habibi, buti harata alih pengol, buti alih dia karena beti nenek panggola memo tali sayori, dia mau oleh masyarakat deh. Bikin apa ini harta Pak ini? Enggak sekumpul. Jatan dulu ya lo Nabi, yak bi amayi di salata, umuhilap itu dek temilaka dek kubur polo tolo talala, ulah. Oleh karena yang kita dapat mayati ahluhu keluarga ini. Wasari Allah yang kita mula malu harap. Otolo otolo yang kita mula apa malu. Potong tongkat ada 2 lo malah pipi di kubur malah tabulo. Talakini tahalil 2 malah sempurna. Totolo utun utun hebala endie dulu mengwarnya. Yang pertama kembali keluarga. Boleh walau toli angun atau Thailand sebagai keluarga tu, memohon walinya tuh dalam kubur, karena dia tak bulu tak beto, balik kanan tak. Karena ibu ni malati apa Kisman ayam, bawa matamu tak bulu milate, ibu dah kau tak beto toli angin, hamba lah mati mahu buli hebu dah detah dia minta alio, mati lo totolai lo tuh kubur. Kalau sukar ini kalau tahu lo tak. Epotal teh jalo ahe bihe. Wong mbok lo pola tepala dulu bunga teh dia enggak nak. Oh hundual lo teh epotal ama ya mbok pilo ngatal elo tu tampoh wali no. Pasta dulu tama ton teh jalo am ton teh diam di duk tau. Tinggal lai lo mai enggak lai lo mai. Mu enggak lo wali mau jaso imbang bu heto. Tinggalin dulu tama utue. Papa. Ima hepotan, lo aku mula 100 meter montok kubur di pura duga ada tihi, tali mahem bual dulu ngu, malu ini mula, ololo ningoli, mahem bual dulu ngu, altap lo sama dakwito hulo, balik mula paling wala mati pangatolo, sama lelang, ma balik mula ayah, oi, body bay, popo hangatolo sama yang pema, japeitoh, Ketolo buat Maya, buat Bayu, apa dia balik apa ketolo? Bapak won buat ibu harata hebang galop pak ibu buat harata. Memang dia ikut ke kubur. Pangimbamu ilengi mu cingke jati bongo oto bele doi ikut. Bawa malek tambulamu lah batangan tuh, Pak Ibu. Sementara dong ketahu lihat itu malek kubur mula. Bisa-bisa lah ulang tuh otoh. Oh nuhem, wow. Bulu malem aja itu malek. Inopa lau, inopa. Bulu malek kijang inopa ma. Wa ulo tomu lo mulo lo pajulemu wa tomu ngamila unama heta iam botala tes turumil betaga seorem heta dita diamu he pua pua yomu he lo ilo iamu he hina hinamu he sanga sanga jamu donggo cacalo nemlato DPR hu lo otomu mau dume ulo to hua hua nge on to boi nda malehul amta he uta kursi kacalo oto polo he to lama uto duwa ngera ya
Anda itu mulai nanti acan kota DPR. Jal posermon, ih, lumayari olo au. Ih, waktu jati lala, dia itu jati lala. Malah sama bayari. Bayari walau ke sini, Pak. Eh, jal belanja ke mall, oleh karena, walau tak ada terstruk lio, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Karena umay itu tali suara lima ngol. Makanya, pada timu heran nih ayah. Bukti alatnya itu kampanye. Dukung mewati apa kuhulu amewati. Insya Allah mewati Allah. Bukti da'wah, bukti ceramah-ceramah gratis. Insya Allah itu yang mau jamin. Bukti apa yang bulu ke upacara. Wati pun ceramah. Nih bukti aku sama lo sorangan fajar. Oh fajar menyerang. Betul kampanye wajah calon provinsi ayah. Mau wati-wati. Betul kampanye ke lapangan. Wajah wajah lo kampanye mati melam-lakang. Oh tak tahu ganti olati. Matunu mati. Otak latihnya buat masyarakat. Kalau tuh tapi di lapangan. Membodung kampanye mati partai amanat nasional. Saya tahu. Longgohu idu. Aku dalam lapun bayangnya mati susah. Bapak dan ibu masyarakat bilih mewatia watia tahun deh tinene latia timbaku latia kubur lio teh harap latia pun lio 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 teh tebo dihima mau ngukulang ada teh ya amin bolong bongo kilo watia percaya latia insya Allah saya akan roba wajah kampung bapak dan ibu. Lapato lolahe ti mai ni malati ai. O aska patri. Pilla meti media patapo patio mu tie. Eh huido peti wa huido. Pomo ngaku lo mati. Bahkan begitu Tuhan Imam di tepi kubur berucap Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah. Ketika itu jadi keluarga kita dari keranda tampak saraf dia masuk perlahan pelan-pelan ke liang lahat ke alam maksa. Begitu kita sudah diciumkan pada tanah orang semua pada berkumpul dan berkumpul di kala itu. Satu persatu Pak Dua lemah tarik dia lemah jadi pilu dia. Dia naga bicara. Dia popolo deh. Dia popolo deh Dua lo. Uri mahia lo. Pemilihan mehara tau. Hia lu walau keluarga lo. Dia popolo deh Dua lo. Pemilihan mehara tau muli tolak di polo mayari. Boleh kalau tak boleh lah untuk terhilang. Begitu Pak Ibu ditimbun kuburan mahal hutan Pak. Saya mau otomak satu dua orang Pak Lurah Pak Kisman MDI mah. Kata ini nama alati ya, ibu, boleh hepol apa lima belas hempol mem, cokap bilang, kuana, asing gola, bongo mem, batuda, adi mulang ngang. Oh sorry, ya, jago ulo batuda kuana uti bos, pakai lapali, kau apa liya? Minha, pola kena ku ayat ini, lo dete pelupuan. Ihebe tiap pola itu Pak Ibu, tok di popo mak em tadi uang kubur poli aku apa dia batang wah ada bon tebak entar tak main yang kedua min hanu pritukup bila luala asal men det mau lol tepul tarima batang ale boli dia u min hanu pritukup pada bila luala mai pasal dia mau lukar batang botak satu tingoli on hihila hihila. Ha 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 ha
dihanuai hukum. Tema penting mulia. Asali. Iya lo berangkat londe itu berangkat tema. Tak tema ini. Angkat maksudnya hikmah Ustaz. Ali wawalnya itu mata tajamnya mata ngalu. Akeh elado lapatatio itu. Itu manusia kan dia ahli itu ayah. Pun mau bunga. Tetil lo bel lo taila ke ulo tak mau ngotong. Atak bet sama lewubu lo bergama. Eh, toko melihat lo mata baharu. Dan mamu tu meh malika wali kemari. Walta sob, eh. Dengar nama ambil limolota, limolota. Malam ini dong, mau ngotak lah. Betul gue lo mau ngawala iya, juga maknanya. Keluarga le mundur le Mipro, Marisa, Atinggola, bulu otomek lah. Wow, ini lo membala, bu ala gaga. Dua le ilali, boleh antar ya. Uti mau otomotan atau manusia, ya. Wono sehati, mau gak malu among otom. Dema mau ngotok, bu ala malu asehat. Memang malolo mulia dunia Pak Imam. Malolo mulia dunia Pak Imam, malolo mulia. Yo, wong iki tak sehati. Malu among oto hepo tidak bat walung kasmito opo le Allah tadi. Sehingga ipi-ipi ta malo di hepito, wong mulih kadang ate opo poto ayam, te opo poto ayam, malu ahwa duwe tepi. Nah, betul tak mau mengoto, ah? Dan itu hanya mengamal sehat. Sehingga lo lah dengan malu amolin gelo. Inalal majum antul hadit lo wali ngai. Wailo, karena mau talam mau waktu tu pok uamali, mau talam mau waktu tu pok uamali yo. Mak moti ini, no, potong ayam tiba ada. Oh, pola ni pola mesti mak. Mak jadi awal. Lalu kalau kau tu tiba ada lah hari ni. Oh, belum kau salma lah abah dah. Ihe mau rambai itu muntah di muka di belakang dia mak dia pulau lu tu. Eh, itu pun ayah, itu pun Pakistan. Kau salma tak lalu tak ada si hati. Malah lewat lu tu dia lah abah tu hati. Lu gak matur masa dia tiba ada belum pegang nyang. Tawar ya ni, Pak De. Tinggal lemon apa yang pung pita tu, tinggal lagi. Open demo tu, open demo tu. Harap pun mau pihenya mau ngamot tu, mau letahilah betul mau ngamot tu. Jadi itu pihenya mau ngamot tamu, tapi mau ngamot lah pihen demo ngil ya, itu mah. Pan popo tu mau letahilah. Sehingga untuk polo bunga mekan nek betemo timali talali unggul ning olio apa ya ambil do mohonu beta hamlap ko wala ale tutu wala tu wala ibal da ko wala tu tabe kulo lon hele mai den mamu tu ne mamu di kawal bila lial Allah taala malikil maut ay malikil maut kuliah kabe timali tatu mohonu bota jam ta yo yo hitam tan libe mai. Lo wali tahun 86 tak uti siri siapa aja bawa pecahan. Bawa kita letak dia tian. Seorang nenek rumah sakit Ali Sabu udah ngomong ke kota di kota Wakari Tibet. Ma dua bulan ke rumah sakit. Boleh pembuli gak yang ngalio. Umong ngolih mau ngolih itu boleh pembuli delta. Kode WC di kamar mbak pembuli alima. Uang buli tak kalah 2 SMA. Tatu tugas semua dia pita kalau lelang-lelang. Lihat dulu gak ya lo demon, tapi kita binti aja. Tapi kita binti aja ya. Bisa kita mau tak jalan patok asari. Yuh yuh ngetutin latih adik di loli. Pak, oh latih abu ya. Menurut oli ya tilal. Patu juli peli bepe yang tau li nenek. Karena mutiak to Orlando itu Pak Lura, Pak Kisman. Wanuti nenek opak ya lo ambu tak umur tolo tahun no. Tinggal buat tiba pintu di muka salah pakai oleh lo hanya tadi. Huyo huyo ngai itu dukung alo akal heboh huyo.
Uti sampai hati yo, uti sampai hati lo ngelati oma mati lo lo demu. Harapun bolong mbak uti. Umat ya uti nehene jahe ukur atau ototolo dek dia. Apa yang ngulung dalo pak, Allahu Akbar. Ulung dalo tamla bohumo yo, kita kiatan dah baca. Dogo ela umai koma. Ya mana terus ya lo mola. Coba pertanyaan. Apa yang menaruh kita keberatan persoalan orang mas? Kami lemah itu, nyabe itu, tinggal kapar perintah memuntuk eh. Aku mempilih hamba lio, memang udah memuntuk eh. Angkat tangannya, mundur bengkel teh. Mundur oleh nggak aneh sih. Bo karena itu mabilia sa umatnya dia mesti mau ngotopo. Teh mau di kata-kata ku berapa? Wanu lo ngotopo Thailand teh. Bila hikok sila selalu kotor nuh apa tiba itu ayah. Debo ada air mata, debo lo dudu awa ulo lo kok sekedar. Bukili siapa sih mau ngotopo? Belum tahu mau apa tuh laba-laba dari rumah sakit dan lampu opul mau dari puskes potio dari dokter poal dari mandiri popi itu pilih-pilih tempat wiyaman polomo pilih alat itu nulangnya polimo pilih lombinya atau talaga poopato pilih lawan metu batu da pootolu. Mula walau tapi mak yali-yali halal ya lu malah telo. Langsung mana keputusan ini halal deh. Botol tengah di Thailand deh, botol Pak Kisman. Ya opanya di ayah, sehat, tiba-tiba meninggal. Keluarga mau tilo-tilo bunga mau tiba-tiba mau terpupaya terlebih terandangan tak mari sanggup. Jangan reken tim datang mau terpagiaman waktu terlebih tilam muta mapa guat mau putu tiba-tema. Tamu terpoling gula biau semula temenano angker api terlebih mau lingkap potol abano kuhu ilopon oleh isu simbu melawau paru. Ebalai meteo to maha popot ay. Hoi malah kaca pilih doktor beli ah. Boleh lihat pura-pura itu sopir ke maa atap itu di pola dede tato aspal tunggu lo ya di pola dede apa boleh lupa dia dia ayah makanya kita sebagai orang Islam beriman kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong yakini dan yakinilah bahwa kematian tidak ditetapkan Allah pada sakit dan pula penyakit. Apapun nama penyakit itu, semua orang mati itu karena ajal. Walau hari ini masa pandemi virus corona sudah menuju pada 2 tahun, saya sebagai balik menyatakan semua yang meninggal 100.000 itu ajal semua. Makanya semalam juga Pak Kabak Kesra ada di Kuandang bahwa apa yang menjadi maksud pemerintah untuk mengurangi angka kematian, tidak salah itu. Bagaimana mungkin Pak ini angka kematian mau dikurangi? Ma'asoba min musibah timpil ardi walapi sana. Boti musibah untuk menutup batangan itu termasuk pate. Atau itu kita bila Allah telah menghapus, sudah ditulis, sudah dicatat. Apa kita bisa kurangi dari angka kematian? Gak bisa. Ini gak mati, gak boleh dikurangi Pak. Putusan laugil 1.000 orang 1.000.
Bukan karena dia minum obat buat betir 19 lebih. Itu mustahil. Tidak ada, Pak. Walikulli ummatin ajalun fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhdimun. Pasti ada itu buat siapulita, opulita, opulita, tak boleh ajal. Tonton gaduh malik tajal, ajal mesti mengotak, malu jajal lagi pula jajal Allah Ta'ala. Tidak boleh dimajukan. Tidak boleh dimundurkan, seretik pun. Ada cerita Pak Lurah, tak boleh T.U.D. Kalau maaf kan ulang kita memayakan dulu. Udin ini orang Gorontalo asli, tapi dia tinggal di Manado 28 tahun. Namanya orang Gorontalo di Manado 28 tahun, Pak. 2 minggu saya tunggu lalu, medu nggak baca saya mau logat. Kuat kotek dah. Pasti itu. Apa yang boleh Udin mah 28 tahun. Satu ketika Teh Udin nama balikin mau. Assalamualaikum. Udin bilang salam. Masa dia dari dan bagus saya dulu nih. Kemudian